Peperangan melibatkan beberapa kuasa besar dunia tidak mustahil boleh tercetus sekiranya krisis di antara Rusia dan Ukraine tidak ditangani dengan sewajarnya. Sekiranya konflik itu melarat kepada peperangan, meskipun ia tidak akan membabitkan penggunaan senjata nuklear, namun kesannya boleh memusnahkan ekonomi ASEAN termasuk Malaysia. Rusia dan Ukraine merupakan di antara 10 negara pengeluar makanan terbesar dunia yang mengeksport biji ren seperti gandum, jagung dan soya. Jika peperangan meletus di antara kedua-dua negara, ia bakal menjejaskan rantaian bekalan global bagi sektor penting, khususnya makanan, dan Malaysia sebagai negara yang bergantung tinggi kepada import makanan juga akan terjejas. Jika krisis Rusia-Ukraine tidak ditangani dengan betul dan Amerika Syarikat serta United Kingdom pula berterusan melakukan provokasi menggunakan Pertubuhan Atlantik Utara NATO dan Ukraine sebagai front, dikhuatiri ia akan melarat menjadi peperangan. Bila perang berlaku, harga makanan akan naik mendadak sekaligus memberi kesan terhadap negara yang bergantung kepada import termasuk ASEAN dan juga Malaysia. Peperangan akan mengakibatkan kenaikan drastik harga gas dan juga minyak mentah dunia yang akhirnya mendorong kepada hyperinflasi global. Sebagai pengeluar terbesar gas dunia, Rusia akan mengetatkan kawalan ke atas ekspor gas dan juga minyak terutama kepada Eropah. Ini sekaligus akan mengurangkan kitaran bekalan peringkat global dan kesan buruk pasti akan dirasai ASEAN. Krisis Rusia dan Ukraine bermula pada tahun 2014 apabila Presiden Ukraine pada waktu itu, Viktor Yanukovych, yang rapat dengan Moskow digulingkan oleh pihak asing yang anti-Rusia menggunakan mobilisasi rakyat yang didanai pertubuhan bukan kerajaan NGO seperti National Endowment for Democracy NED serta Open Society Foundation OSF. Gerakan rakyat itu kemudiannya melarat kepada perang saudara apabila wilayah pro-Moskow termasuk Donbas menentang rampasan kuasa tersebut, mendorong konflik yang mengakibatkan pesawat Malaysia MH17 ditembak jatuh pada 17 Julai 2014. Telah sangat jelas bahawa media barat memesongkan fakta dengan menyebarkan propaganda seolah-olah Rusia mahu merampas Ukraine. Lihat kepada realiti, pasukan NATO kini bersiap sedia di sepadan negara mereka. Agenda mereka ialah menggunakan Ukraine, sedangkan berulang kali pihak Rusia menegaskan bahawa mereka tidak berniat untuk menceroboh Ukraine. Apakah agenda yang sedang dimainkan oleh Amerika Syarikat dan sekutunya di barat? Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk menekan butang like, share serta subscribe demi menyokong kemajuan channel kecil Anak Tempatan. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi, insyaAllah.